semuanya, welcome to my channel Flowery Blossom. Hari ini, aku kembali bermain Token Lambu. Yup, sehabis event regimen battle yang kemarin, sekarang ini ada event dari salah satu starter kita, yaitu Musuno Kami Yoshiyuki ya, Musuno Kami Yoshiyuki. Jadi, event Musuno Kami ini, atau si Musun, dia eventnya namanya Bunkyu Tosaha. Nah, ini dia salah satu event yang, apa yang ditunggu-tunggu teman-teman, apa dia, dan kayak semacam eventnya inilah, event Jurakutaya kemarin, kayak si, apa, eventnya si Manba, nah sekarang eventnya si Musun, gitu. Oke, kita tengok aja seperti apa eventnya. Oke, let's go. Let's start this. Alright. Kaisimasu. よろしくお願いします。ini siapa yang ngomong ya? Si Hirano kan ya? Kayak Hirano deh. Oke. Okay. Oh, lagunya. Oh iya, aku masih ingat, aku masih apa? Masih pakai background ini yang sore hari, teman-teman. Masih pakai background sore hari, ini musiknya seperti ini. Tang tang. Nah, ini dia teman-teman, Bunkyu Tosaha. Investigate Bunkyu Tosaha at the Ultimate History at the Dawn World. Yup, ini eventnya Musuno Kami ya. Kayak eventnya Jura Kuteng ya teman-teman. Wah, cepet kali ya. Sampai tanggal 29 Agustus. Aduh, sampai akhir Agustus. Coy, aduh. apa nanggung ini? Masa sampai tanggal 29? Nggak tanggal 30 sekalian? Aduh, pun arunji banyak kali mau. Oh, sorry. Mulut ini lancang kali. Aduh, udah baik-baik. Apa, kasih eventnya sampai tanggal sekian malah komentar lagi. Aduh, sorry lah kalau begitu. Maaf ya, mulutku lancang. Yaudah. Jadi ini Bunkyu Tosan ini, eventnya si Musuno Kami ya. Oke, okay. Dan Musuno Kami itu salah satu starter di Token Lambu teman-teman ya. Oke. Okay. Gimana cara mainnya? Oke, okay. Select action from the lower right on the map screen. Oh, hampir sama kayak Jurakuteng. Roll the dice. Yep, berarti ini sama ya, kayak di itu event Jurakuteng teman-teman ya. Cuma ada sedikit perbedaannya. Oke, okay, terus apa lagi? Sorting team. Oke. Okay. When you win the battle, there will be traps in enemy location. Oh, ada trapnya. Ada trapnya. Terus, apa ini? Kochi Castle Town Boss. Move when the sorting team advance to locations. Move locations as many times as the action points display. Oh, terus? Kochi Castle Town Boss Trap. When the boss moves and gets trapped, their action points will reduce. Oh, I see. Jadi, kita bisa kasih trap sama ininya ya, musuhnya ya. Oh. Terus, boss defeated. Trap the boss and corner them. Advance to the location where the boss has stopped. Defeat them. And, masih rahasia nih teman-teman. Penasaran juga mereka gimana ya. Oke. Okay. Accept two calls and obtain two token dance. Oh, ini dua temen yang musun. Alright. Jadi, go one. Defeat the Kochi Castle final boss and enemy team leader and win. Obtain one. Hizen pada hero. Oke. Okay. Kalau kita berhasil atau menyelesaikan misi di apa? Di Bunkyu Tosan ini, kita dapat satu todan baru, yaitu Hizen Tadahiro. Oke, ini salah satu temannya Musuno Kami ya. Dan, kalau kita menang dua kali, win Kochi Castle Town Boss obtain one Mankai Taro Chosun. Oke, alright. Jadi kita tengok dulu siyunya sebentar. Ini si Hizen Tadahiro, siyunya siapa nih? Shohei Komatsu. Coba kalian komen di bawah, Shohei Komatsu nih. Seiyu cara siapa aja nih, aku nggak kenal soalnya nih, mohon banget. Tapi kalau seiyunya Nankai Taro Chosun nih, Kenji no Ujima sih aku kenal. Dia ini seiyunya Albedo di Genshin Impact, bukan nggak sih? Sama itu, sama ini seiyunya Mamoru Chiba atau Takishi Domex atau Tuxedo Domex di Salomon yang kestal. Aku kenal kalau Genji Nojima. Dia saudaranya Hirofumi Nojima, teman-teman. Adiknya ya, adiknya. Oke, oke, oke. Jadi aku harus dapat dua atau dan ini ya. Oke, okay, siap. Alright.
Okay. Yep. Kalau kita ini berhasil investigasi bukti Tovan ini, dapat reward kita. Yep. Tapi bakalan susah sih. Aduh. Oh my goodness. Ini kita skip aja. Oh, log in during the period and get lucky second die. Cuma satu. Okay. Kita open satu. Oh, halo. Itu tadi sini ya, si Sasanoki teman-teman. Oh, reception. Okay, kita klik dulu sebentar. Ini pasti pesan dari ini nih. Dari apa, Hizen. Oh. Oh. What's wrong? Hmm, aku dengar kamu. What's wrong? Okay, ada apa? Ada perintah untuk special investigasi untuk kamu katanya. Ada perintah ya? Ada order. Okay. Okay, kita akan pergi ke dunia yang udah tinggalin. Kita membuka jalan untuk ke Bunchu Tofahan yang berbeda apa sejarahnya ya. Oke, okay, terus. Hah? Katanya harus 5 pokendan sih? Atau 5 todan? Wow. Suruhnya 5 dong. Ada apa ya? Apa jangan-jangan orang ini akan ikut sama kita apa gimana nih? Biasanya kan kalau ada, misalkan ada tim minta ada 5 orang, pasti ada satu orang yang pengen ikut untuk menjalani misi di apa Bunchu Tofan ini berarti ya? Oh, berarti di tahun 1863. Wow, 1863 coy. Oke, okay, terus? Ya, aku paham. Nanti aku ke sana. Oke, okay, oke. Okay. Alright. Oh my goodness. Kita harus ke ini ya, ke Bunchu Tofahan, coy. Ya, tentu saja. ya, aku butuh bantuanmu, maybe, I don't know. Ya, siapa tahu nanti orang ini akan bantu kita, teman-teman. Oke. Okay. Hmm, tentu, aku akan datang ke sana. Sabar ya, tunggu ya, nanti aku akan ke sana, oke? Okay? Alright. Apa aku akan? Oh, ke Jembatan Harimaya, alright. Siap. Jadi kita pertama-tama ke Jembatan Harimaya dulu ya. Halo, Sasanoki. Oke. Okay. Yes. Kita tengok dulu ya ini inboxnya sebentar. Oke, okay, dapat lagi 7 red 1 2. Ini ada dry chestnut juga. Hmm, alright. Kita accept aja semua. Right. Katanya kita harus butuh 5 token dan sih di kita ini. Hmm. Berarti aku sota api ya berarti ya. Hmm. Oke. Okay. Jadi pertama-tama aku harus ini ya teman-teman. Aku harus otak api dulu timnya. Dan juga aku harus masukkan si Musunokami Oshiyuki karena ini ingat ini eventnya Musunokami. Jadi aku harus masukin Musunokami nanti ya. Hmm. Yaudah. Kalian tunggu ada di sini. Aku mau menyiapkan timnya dulu teman-temannya. Alright, tunggu sebentar. Satu menit sudah selesai. A few moments later. Oke, siap. Aku udah ngatur semua timnya dan aku udah masukkan musuh kami Yuki di timku ya. Dan dia aku jadi leader di sini. Alright, let's go. Kita langsung menyusup si teman-teman ke Bunchu Tofahan ya. Oke, let's go. Seperti apa ya eventnya ini? Oke, okay, kita tunggu aja dulu. Oke, tunggu ya, Sasa. Alright. We received a special investigation request from the government. We may enter the abandoned realm until 29 August 11 a.m. Aduh, cepet kali, coy.
Mau gak mau harus gerak cepat. Kalau enggak, wah, tertutup udah ininya. Apa tempat Bung Sutofan ini? Jadi pertama-tama kita ke Harimaya Bridge ya, oke? This mission requires you to remain in the area for an extended duration. And as should your Ada will be unable to sortie. Oke, jadi, Ada atau sekretaris kita gak bakal bisa ikut ya. Oke. Terus, therefore, it's necessary to sortie with the team beyond the island. Yap. Kita bisa sortie tanpa si Ada atau sekretaris kita. One thing consisting of purple camp for this mission. Harus 5 ya. Oke, aku udah siapin bunga. During special investigation, you can order teams to wait in the battlefield while you return to the Honmaru. Oh, saya suruh tim kita untuk tunggu di battlefield ya, sementara kamu kembali ke Honmaru. Alright. Please note that you cannot formation, rewind, or repair any token that are currently deployed. Jadi nggak bisa ya. Oke, ini masih sama seperti yang di event Jurakuta yang tadi. Ini juga nggak bisa. Ini juga sistemnya sama persis. Oke. Aku paham. Bonus okay. Thank you for the information. Alright. Kita langsung aja mulai ke ini ya. Pertama-tama kita ke Harimaya Bridge. Oke. Kita klik dulu tim kedua. Iya, nggak bisa teman-teman. Memang harus 5 toldan ya. Nggak bisa kalau lebih. Jadi harus 5. Alright, let's go. Short. Oke, let's go. Kita pergi bertualang ke Bunki Tosahan bersama musuh kami ya. Oke. Oh, musiknya kalem bener. We have arrived at the historically altered Bunki Tosahan of 1863. Oke, tahun 1863. First, allow me to explain the available actions you can make for this special investigation. Oke. Sudah mudah paham sini, mirip sama si yang Jodah Kutai, sama persis, oke. Ini kita baca tampak aja ya. Udah baca yang Jurakute ini sebenarnya teman-teman. Jadi udah paham. All the dice, oke. Yap, ada dua dadu ya. Satu dadu biasa, satu yang dadu lucky seven dice. Oke. Yap, ini sama kayak kita main Monopoly ya teman-teman. Oke, kalau kita lempar lucky seven dice, bakal dapat 7. Heal the team. Oke. Kalau mau nge-heal tim kita harus pakai bright chest pack ya. Oke. Itu kembali itu balik, tapi progresnya nggak di-save. Oke. Itu nih respect ya, kalau check ini. Alright, suspend. Nah, di baru suspend, kita nge-save progress kita ya, di sini. Tanpa harus ngulang. Oke, itu beda aneh ya, beda dengan retrieve, dengan suspend ya. Oke. Don't forget it. Alright. I will not to forget it. Masih ingat apa sekarang. Oke, Lucky 7 Dice dan Dry Chester bisa dibeli di store dari toko. Ya, mau nggak mau harus top up ya, teman-teman. Oke. Yap, sudah udah auto-play. Oke. Let's first move on to the Harimaya Bridge as instructed. Jadi, pertama-tama kita harus ke jembatan Harimaya terlebih dulu. Oke, siap. Oke, thank you for the information. Lalu, kita di-skip aja. Alright. Oke. Foto. 1863年言うたら、前の主が脱藩した頃。いや、後かの。ん？土佐金の塔がまだおるはずじゃ。jadi, dia ngomongin soal ini ya. Masternya dulu, Sakamoto Ryoma. Iya. Oke. Terus? ま、いつもの通りじゃ。Oke. いや、katanya yang sedikit berbeda kalau kita pergi dengan 5 tope dan si kayak gini katanya. Oke, terus? Oke, siap musuh. Alright, kita pergi aja, let's go. Oke, kita lempar dadu terlebih dahulu. Ya. Dapat 3 teman-teman. Oke. Aku dapat 3. Kita harus pergi dengan dadu, teman-teman. Oke, kita lawan dulu musuhnya di sini. Oke, let's go, musuh. Yuk, ayo. Kita langsung aja ngegas. Lawan musuhnya di sini, ya. Pokoknya musuhnya gampang. Oh, ada musuh 3. 3 lagi, 4. Oke.
Bang, oke. Okay. Satu meninggoy. Mantap sekali. Ajat prof. Satu lagi. Oke. Okay. Good job. Mantap sekali. Oke. Oke, Hachi MVP. Alright. Kita lanjutkan perjalanan kita. Oke. Okay. Walaupun action point ada 3, ya mau gak mau ya teman-temannya. Emang tak harus gerak sesuai jumlah dadu. Oke, okay, let's go musun. Let's go. Ayo, hajar musuhnya di sini. Kita harus ketemu orang itu nanti ya. Kita ada janjian soalnya. Janjian. Emang nanti kamu kencan. Oke, okay, sisa 2 teman-teman. Mantap. Good job, my short boy. Alright. Mantap sekali. Good job, Musun. Oke. Okay. Teruskan ya, Musun. MVP si Musun. Semoga, ya, dia tetap dengan kemampuan tembak-tembaknya itu. Tembak pistol tentu saja. Ya, namanya juga ini dong. Aku tuh namanya Musun itu kan ini. James Bond. James Bond versi Toke Rambu, ya kan? Soalnya kan yang jago-jago, apa yang jago nembak-nembaknya kan suap ada Musun. Apalagi aku ingat waktu aku nengok dia di Toke Rambu Kasbek itu. Dih, dia suka membanggakan ini ya lo skill nembak-nembak. ayo hajar terus. Tipo, oke. Sejauh ini musuh masih gampang, so far so good. Masih gampang. Gampang. Alright, musuh MVP lagi. Mantap sekali musuh. Oke, kita lanjutkan. Kita lempar-lempar dadu terlebih dulu. Aduh, semoga aku gak kehabisan dadu ya. Oke, dapat 5. Good job. Dapat 5. Oh, ini XP-nya dikali 2 ya teman-teman ya. Oke, okay. Masih ingat. Ini mirip sistem gameplay-nya dengan event Jurakute ya. Cuma perbedaannya pada story-nya aja. Oke, okay. Let's go. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita harus menemui orang itu ya. Kagak aku tahu sih dia siapa. Hizen ya kan? Harusnya sih Hizen. Hizen pada Jura. Oke, let's go. Tembak panah. Tembak lagi lempar batu. Sorry. Lempar batu harus. Mantap. Oke, okay, satu lagi. Mantap. Gampang, Mato. Oh. Ini musuhnya. Gampang, overall. Asalkan ya levelnya tinggi aja, teman-teman. Alright. Mantap sekali. Hachi. MVP ya. Oke, okay, dikali 2 XP-nya. Mantap sekali. Oke. Okay. Yes, kita lanjutkan aja dari Odin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lagi, teman-teman. Aduh. Oke, okay, ya. Yes. Lanjutkan. Oke, okay, aku pilih formasinya. Dah, tinggal hajar aja musuhnya sini. Masih gampang. Gampang, Mato. Oke, okay, satu meninggal. Mantap sekali. Hajar terus. Dua lagi. Oke, okay. Good job, wui. Sorry. Maaf, teman-teman. Aduh, sorry. Oke. Okay. Victory, right. Alright, Hachi MVP lagi. Oke, okay, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, yeah, let's go. Musiknya santai banget, teman-teman, ya. Waduh. Musiknya di apa? Gurun Kyutosani kok santai kali ya? Enak denger gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Let's go, Musun. Tembak panah. Mantap.
Lempar batu, oke, 2 meninggal. Lempar batu, mantap, coy. Oke, 1 lagi. Good job, Kapsul. Oke. Ya, MVP kemungkinan si antara si Hachi atau si Musou. Ya kan? Musou. Oke, thanks, Musou. Oke, let's go. To continue our journey. Oke. Wah, harus lempar dadu lagi nih, aduh. Aku gak mau kesan dadu, teman-teman. Oh my goodness. Aduh, limited banget suara kalau dadu nih. Apalagi kalau di fan yang kayak gini. Oh my god. Aku gak mau khawatirkan ini jumlah dadunya. Ayo, aja terus. Oke, good job. 1 meninggoy. Aja 3 lagi. Satu lagi. Oke. Good job, nice. Nice sekali, Kasio. Tapi yang apa? Yang Victor tetap musuhnya. Oke. Pasti karena dia apa lempar batu terus apa langsung meninggal tuh musuhnya. Oke, kita langsung aja gas pakai Lucky Seven Dice. Oke. Kita pakai 7 ini ada dulu. 1 2 3 4 5 6. Oke, masih ada jalannya. Alright, let's go. Oh, ini tepat healing. Mode healing ya. Oke. Mode healing. Alright, kita lanjutkan. Lagunya enak sih, aku akui. Oke, let's go. Let's go, Musun. Arya, aku pilih dulu formasinya. Alright. Oke. Yusa no hajimari ja. Kental kali ngomong ini. Tosa band-nya ya. Oke, let's go. Hajar terus. Kayaknya aku tahu siapa yang bakal MVP ini. Pasti musuh nih, teman-teman. Kalau aku salah nebak, maaf ya. Aku cuma nebak-nebak doang. Oh, Hachi. Kukira yang MVP si musuh pasti Hachi. Alright. Aku udah naik level. Saniwanya. Aku udah naik level 90. Alright. Mantap sekali. Oke. Okay. Let's go again. Lagunya enak sih. Oke, let's go, Musun. Kita pilih formasinya dulu, lebih dahulu. Oke. Gampang, Mato. Sejauhnya musuhnya gampang ya. Apakah kita apa? Level kodenya tinggi ya. Oke. Mantap. Dia susah dan naik level, coy. Oke. Oke, lanjutkan perjalanan kita. Tinggal 3 lagi nih, coy. 2 atau 2 atau 3 lagi nih. I don't know. Kita lanjutkan aja. Kita ikuti permainannya di Bonjour Tosan ini ya. Okay. Let's go, Musun. Alright. Aku udah siapkan formasinya. Berapa, Musun? Oh, masih 4. Oke. Okay. Walaupun tadi suruh bawa 5 todan, so far so good, gak ada masalah sih. Oke, okay. Ayo hajar terus. Satu lagi. Oke. Okay. So far so good, masih aman ya. Masih aman? Ada yang masalah di sini? So far so good. Ini musuhnya mas apa? Gampang, terbilang gampang malah. Gampang, coy. Asalkan level organnya tinggi aja, ya kan? Alright, tinggal satu model lagi ya. Oke. Okay. Oke. Okay.
Aku malah iseng apa nyanyiin lagunya Popeye. Ya musuh untuk kami kan pelaut juga kayak Popeye sih. Cuma bedanya dia gak makan sayur bayam. Bayangin gak tuh di musuh untuk kami makan sayur bayam kayak mana itu. Oke, okay, up dan nyampe kena deh bos. Mantap. Oke. Okay. Alright, ada scene. Arima ya basi ni tuita no. Ya, kami udah di sini. Yo, boi chu. Itu kan sih kerja. Oh. Berarti musuh apa belum sepenuhnya ingat tempat ini. Terus? Katakannya itu mau dulu aja. Ya betul sekali. Kita apa di sini untuk melawan apa bertarung bukan untuk nostalgia betul juga sih. Jadi ayo. Ayo kita lawan musuh di sini ya. Aku mau ntar awal aja. Oke, okay, let's go, Musun. Kita akan lawan bos di sini ya. Semoga bosnya nggak susah. Oke. Okay. Oke. Okay. So good. Masih aman ini. Oke. Okay. Masih aman. Masih aman. Ayo, hajar. Terus. Oke, okay, satu lagi. Oke. Okay. Mantap sekali kamu ya, Susada. Hai, oi, Sugiki. Oke. Nilai S. Masih ganteng ya. Oke. Good job, Hachi and Sweepy Joy. Oke. You defeated Phantom Butcher Team. The boss will be replaced by a healing location. Once return to Honmaru, you can continue form Harimaya Bridge. Alright. Oke, okay, I understand. Jadi, kalau kita berhasil lawan bos ini apa jadi no day healing ya. Oke. Okay. Terus. Oh. Ya, aku udah datang. Oh, Hizen. Oke, okay, jadi dia jadi squad kita di sini ya. Atas perintah dari government atau Tokino Seifu. Oke. Okay. Oh, Hizen Tadahiro-ka. Katanya dia kayak ketemu teman lamanya ya si Musun ini, oke. Okay. Oke, terus? Nano naka da yo. Urusei, namare. Hizen? Kayak emang Hizen bukan tipikal todan yang ramah ya. Terus? Koko wa shitte no tori, Bunkyu no Tosahan. Oke, ini dia. Di era Bunkyu di daerah Tosa. Oke. Naga. Tapi Bunkyu nama era ya? Tosakin no toga kyou seijou okonatteiru. Oh my goodness. Katanya nggak seperti yang di apa sejarah sebenarnya apa Tosa Royalis ini punya rules yang ini tirani rules yang apa yang rebel gitulah. Oke. Oh my goodness, kita harus temukan siapa dalam sebalik semua ini dan kita harus cari tahu bagaimana kita bisa mengubah timeline ini. Oke. Okay. Terus, apa yang aku lakukan, Hizen? Oke. Kalau begitu, kita harus bergegas ya. Oke. Okay. Yes, let's go, Hizen. Kayaknya aku masih punya punya banyak waktu, jadi kita klik mau aja. Oke, okay. Kita klik mau dulu ya.
ya, melanjutkan perjalanan kita bersama Hizen ya. Ya. Kita ada di apa? Kota Kastil Kochi ya. Oke. Okay. Yep. Oke. Sensei. Sensei itu siapa maksudnya? Sensei? Iya, aku juga penasaran, Musun. Sensei da, masih no chugojin ka no? Kayak Musun kenal siapa sensei yang masuk sama si Hizen? Oke. Hichi-hichi gocha-gocha urusai to, oi de ga. Aduh. Ya ampun. Hirachi-cha no? Oke. Yes, kita langsung mulai aja. Oke, ini apa berbeda ya? Karena kita lagi ada di kota Kastil Kochi ya. Oke, yes, kita terus masih dulu. Oke, let's go. Oke, Hizen akan ikut dengan kita ya. Alright, jadi dia ada fungsinya ya. Itu fungsinya kalau kita membiarkan apa salah satu ininya kosong gitu. Jadi si Hizen saya ikut kita. Sudah sih juga pasti ada Todan yang mau ikut sama kita, makanya salah satu ininya timnya dikosongin, jadi si Hizen bisa ikut gitu. Oke. Okay. Good job, Kashu. Alright. Kashu, MVP. Oh. Dua jalan lagi. Oh my God. Oke. Okay. Kalau begitu, kita lempar dadu lagi. Oke. Okay. Dapat asalkan tuh. Nanggung, benar. Nanggung. Oh, dapat satu sih. Dadunya nanggung aja kita sama, teman-teman. Masa dapat cuma satu. Kalau dapat dua sih nggak apa-apa, dapat satu, manggung kali. Dasar RNG emang ya. Oke, let's go. Manggung nih. Pastinya satu. Oke, ayo hajar. Hati-hati ya. Good job, satu meninggoy. Oke, satu lagi. Oh, okay. Good job. Termasuk tadi si Hizen tadi dia lawan Odachi. Alright, good job ya tu. Okay, terus ada MVP teman-teman. Dah lepas dulu lah. Udah jangan tunggu-tunggu, langsung aja 6 atau 5 kek. Gitu dong, dapatnya 5. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke. Okay. Kita lawan boss di sini ya. Oke. Okay. Ini dia. Oke. Di sini ya. Terus? Udah, itu aja. Oke. Okay. Kita lawan boss di sini ya. Terus ketemu sama salah satu temannya mereka ini. Mungkin mereka manggilnya Sensei sih. Siapa itu? Mungkin sih. Mankai Taro itu ya. Kita manggil Sensei kali ya. Jangan-jangan si Sensei ini mandinya mereka ini. I don't know. Satu ada yang ini sekarang. Gila. Ketika tak coy. Ayo hajar terus. Satu lagi. Oke, okay, good job. Mantap sekali, coy. Wih. Oke. Okay. Nilai S. Oke. Okay. Good job, ya, Susada. Mantap. Oke. Okay. Halo, Nankai Taro. Aduh ya ampun, suaranya Kenji Nojima jadi Nankai Taro Soson ini kalem bener ya. Aduh, apalagi si Nankai ini paling cakep dia ya. Cakep antara Toa dan Tofa yang lain gitu menurut aku ya.
Ya, mirip-mirip vibe-nya inilah. Vibe-nya ini. Oh, vibe-nya anggotanya The Beatles. Aduh, aku gini cara apa? Ya, dah, soalnya agak-agak mirip ini si itu loh, salah satu anggota The Beatles itu siapa sih namanya itu ya? Bukan Paul McCartney. Huh? Aduh, siapa sih namanya itu? Ah, aku lupa orangnya siapa lah itu ya. John Lennon. Ah, dia. Mirip-mirip vibe-nya main nih ya. Vibe-nya The Beatles. Oke. Okay. Ya kan itu bukan apa. Bukan anggota The Beatles. Aduh, Aruji. Ya, apakah mirip sih? Oke. Okay. You defeated Phantom Edge. The boss location will be replaced by a return location. Oh. Oke. Okay. Oh, terbuka areanya. Terbuka ya. Oke. Okay. Hai, Mankai. Mankai lagi. Sosun ya? Oh, Mankai. Mankai Sensei. Oke. Okay. Oh ya, Ethan-kun. Ini adalah... Oke. Jadi setiap tonton ini ada pemiliknya ya. Tapi yang aku tahu sih pemilik Musuma Kami Yoshiyuki ini kan pemiliknya si ini, Sakamoto Ryoma. Tidak tahu ya, Sakamoto Ryoma ini siapa, tidak tahu. Tapi aku belum mengenal si Takechi Hanpeita sama Okada Izo ini. Apa mereka ini temannya Sakamoto Ryoma atau rekan satu tim? I don't know. Ini cuma menurut aku mungkin jangan-jangan kedua orang ini temannya si Sakamoto Ryoma ini mungkin ya, mungkin. Maaf kalau aku salah teman-temannya. Kalian bisa koreksi di komentar aja teman-teman. Nanti aku bisa baca apa tentang hubungan mereka ketiga ini. Oke, selanjutnya. Nah, dia nanya, apakah kamu suka dengan apa penampilan baru ini, Nakase? Saya katanya. Sore nanita. Ya, maklumnya kan angkatan Atoso kan baru pertama kali dihidupin jadi Todan, makanya itu begini, gitu. Oke. Mokomoto bukutachi wa ningen ni tsukawaru tame no keitai wo shiteita. Iya, kan mereka ini pendam sih, by the way. Dakara, so, chotto shita enchou senjou da. Katana no enchou senjou ni ningen ga iru. Ningen no ude no enchou ga katana jaro. Belum bisa beradaptasi dengan badan manusianya ya, makanya dia merasa aku masih lemah, apalagi aku belum jago pedang kayak kalian, karena aku kan dulunya pedang, pas kan yang pas dihidupin sama aku ya sebagai saniwani hidupin aku, pas hidupin dia jadi manusia dan ini gitu, masih beradaptasi dia, masih belajar beradaptasi si Mankai Sensei ini. Oke, terus sekunde shibaraku wa ato kara tsuite itte kōkō shin wo sasete morau to omou. Oke, jadi support kita ya. Dan tsuyosa wa nakutemo touken hakase toshite no jishiki wa kendai da, yaku itatsu to omou yo. Ma, yoroshiku tarama. Yoroshiku, bantuin aku ya Nanka Sensei. Alright. Sore de kore kara dou suru ndai?
OK? 情報はある程度揃ってる。確認してくれ。OK? それに、思ったよりこいつらも疲れる。調査を続ける目が出てきた。この改変された歴史も元に戻せるかもしれない。Oh, my goodness.Akhirnya dia ngerti ya, melindungi sejarah itu bagian dari insting kita ya. Oke. Yap. Kita lihat sini. Oh, musuhnya di sana. The Phantom Edge has appeared. It looks like that enemy is next target. Then, however, the Phantom Edge seem to act whenever we make a move. Oh, jadi kalau misalkan kita bergerak, musuhnya ini bisa bakal ikut bergerak juga di sini. Terus? Coba aku cek dulu videonya sampai ke berapa ya. Ternyata videonya udah sampai setengah jam ya, udah nyampe 30 menitan. Jadi mau gak mau aku harus akhiri video Tokyo Rambo kali ini ya. Oke, kita klik yes dulu ya. Kita return dulu ke pemaru dulu ya. Maaf ya, bentar aja. Ini videonya udah sampai 30 menitan. Maafkan aku ya, Langka Sensei. Aduh, I'm sorry. Nanti kita lanjutkan besok ya. Oke. Okay. Padahal aku penasaran sih, seperti apa ya. Yaudah. Oke. Oke, saatnya aku akan mengakhiri video gameplay Token Rambu hari ini. Terima kasih ya sudah menonton teman-temannya. Jadi biarkan kita aku ngobrol dulu soal cerita tadi ya. Jadi si Izen Tadahiro ini mengumumkan pada kita ini harus ketemuan di jembatan Hariyama sama musuh kami kan. Oke. Jadi setelah kita bertemu Hiden ini setelah melawan bos di jembatan Hariyama itu, dan kita akan bertemu sama Hiden ini. Nah Hiden yang ini bakal jadi teman grup kita gitu. Dan setelah kita mengalahkan musuh di kota kastil Kochi ya. Kita bertemu dengan si Angkatan Choso. Nah, Angkatan Choso kan saudara masih terbilang baru, dia baru dihidupin nih, makanya dia belum terbiasa dengan badannya dia gitu. Dia masih belum terbiasa, dia masih belum bisa bertarung, tapi dia bisa membantu kita untuk strateginya kita gitu ya. Oke, jadi disinilah ini ceritanya Bunkyu Tofan ini ya. Oke. Yaudah, aku sampai sini gameplaynya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like video kalau kalian suka ya. Nanti aku akan melanjutkan besok ya, lanjutin Bunkyu Tofan ini teman-teman, kayaknya seru ya. Yaudah, aku udah setengah jam mainnya ya. Oke, subscribe channelku, jangan lupa ya, subscribe channelnya, biar kalian bisa tahu updatean video Token Rambu ini ya, dan juga kalian bakal tahu seperti apa kapan aku bikin gameplay Token Rambu lagi ya. Kalau kalian hidupin loncengnya ya. Oke. Okay. See you next video. Bye-bye.